Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu peristiwa sejarah yang sangat populer. Peristiwa sejarah ini terjadi saat Indonesia sedang menghadapi upaya untuk mempertahankan kemerdekaannya pasca proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Bandung Lautan Api adalah sebuah sebutan untuk peristiwa terbakarnya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dalam upaya menjaga kemerdekaan Indonesia. Pembakaran ini dilakukan oleh masyarakat Bandung sebagai bentuk respon atas ultimatum oleh Sekutu yang memerintahkan untuk mengosongkan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada bulan Maret 1946. Sejarah besar ini dilakukan oleh para masyarakat Bandung yang jumlahnya sekitar 200 ribu orang. Dalam waktu 7 jam, mereka melakukan pembakaran rumah serta harta benda mereka sebelum akhirnya pergi meninggalkan Bandung. Peristiwa Bandung Lautan Api dilatar belakangi oleh banyak hal, yaitu Brigade McDonald atau Sekutu yang menuntut para masyarakat Bandung agar menyerahkan seluruh senjata dari hasil pelucutan Jepang kepada pihak Sekutu. Sekutu mengeluarkan ultimatum yang berisi memerintahkan agar Kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh masyarakat Indonesia paling lambat tanggal 29 November 1945. Sekutu membagi Bandung menjadi dua sektor, yaitu sektor utara serta sektor selatan. Rencana pembangunan kembali markas Sekutu di Bandung. Kronologi Bandung Lautan Api bisa diruntut dari peristiwa saat pasukan Sekutu mendarat di Bandung. Pasukan Inggris, bagian dari Brigade McDonald, tiba di Bandung pada Oktober 1945. Para pejuang Bandung saat itu tengah gencar-gencarnya merebut senjata serta kekuasaan dari tangan Jepang. Hubungan pemerintah RI dengan Sekutu juga sedang tegang. Di saat seperti itu, pihak Sekutu menuntut agar seluruh senjata api yang ada di tangan masyarakat, kecuali TKR serta polisi, diserahkan pada pihak Sekutu. Tetapi, Sekutu yang baru tiba ini meminta paksa Indonesia untuk menyerahkan seluruh senjata hasil pelucutan Jepang ini. Hal ini ditegaskan oleh ultimatum yang dikeluarkan pihak Sekutu. Isi ultimatum itu yaitu agar senjata hasil pelucutan Jepang segera diserahkan pada Sekutu serta masyarakat Indonesia serta mengosongkan Kota Bandung paling lambat tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk keamanan rakyat. Ditambah lagi, orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kamp tawanan juga mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat. Hal semacam ini juga semakin mendorong adanya bentrokan bersenjata pada Inggris serta tentara keamanan rakyat Indonesia, jadi tidak dapat dijauhi. Saat malam tanggal 21 November 1945, TKR serta sebagian badan perjuangan Indonesia melancarkan serangan pada kedudukan-kedudukan Inggris di wilayah Bandung bagian utara. Hotel Homan serta Hotel Prieger yang dipakai musuh sebagai markas juga tidak luput dari serangan. Menanggapi serangan ini, 3 hari kemudian McDonald menyampaikan ultimatum pada Gubernur Jawa Barat. Ultimatum ini berisi agar Bandung Utara dikosongkan oleh masyarakat Indonesia, termasuk juga dari pasukan bersenjata. Masyarakat Indonesia yang mendengar ultimatum ini tak menghiraukannya. Karena itu, pecahlah pertempuran pada Sekutu serta pejuang Bandung di tanggal 6 Desember 1945. Lalu, di tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengulang ultimatumnya. Sekutu memerintahkan agar TRI atau Tentara Republik Indonesia segera meninggalkan Kota Bandung. Mendengar ultimatum itu, pemerintah Indonesia di Jakarta kemudian menginstruksikan agar TRI mengosongkan Kota Bandung untuk keamanan rakyat. Walaupun demikian, perintah ini berbeda dengan yang diberikan dari markas TRI di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, keluar instruksi agar terus bertahan di Bandung. Dalam masa ini, Sekutu juga membagi Bandung dalam dua sektor, yaitu Bandung Utara serta Bandung Selatan. Lalu, Sekutu meminta masyarakat Indonesia untuk meninggalkan Bandung Utara. Kondisi di Kota Bandung jadi semakin genting. Situasi kota ini
jadi mencekam serta dipenuhi orang-orang yang panik. Para pejuang juga bingung dalam mengikuti instruksi yang berbeda dari pusat Jakarta serta Yogyakarta. Tetapi pada akhirnya, para pejuang Indonesia memutuskan untuk melancarkan serangan besar-besaran pada Sekutu di tanggal 24 Maret 1945. Para pejuang Indonesia menyerang pos-pos Sekutu. Mereka juga membakar semua isi kota Bandung Utara. Setelah berhasil membumi hanguskan kota Bandung Utara, barulah mereka pergi mengundurkan diri dari Bandung Utara. Aksi ini dilakukan oleh 200 ribu orang selama 7 jam. Keadaan kota Bandung yang dipenuhi dengan kobaran api laksana lautan inilah yang membuat peristiwa tersebut dijuluki dengan sebutan Bandung Lautan Api. Para pejuang Bandung memilih membakar Bandung lalu meninggalkannya dengan alasan tertentu. Maksudnya yaitu untuk mencegah tentara Sekutu serta tentara Nika Belanda dalam memakai kota Bandung sebagai markas strategis militer mereka dalam perang kemerdekaan Indonesia. Operasi pembakaran Bandung ini dilakukan sebagai operasi bumi hangus. Keputusan untuk membumi hanguskan kota Bandung diambil lewat musyawarah Majelis Persatuan Perjuangan Priangan yang dilakukan di depan seluruh kekuatan perjuangan pihak Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1945. Hasil musyawarah itu lalu diumumkan oleh Kolonel Abdul Aris Nasution sebagai Komandan Divisi 3 TRI. Dia juga memerintahkan evakuasi kota Bandung. Lalu, hari itu juga, rombongan besar masyarakat Bandung mengalir. Pembakaran kota berlangsung malam hari sambil para penduduknya pergi meninggalkan Bandung. Dengan terbakarnya kota Bandung, maka Sekutu tidak bisa memakai Bandung sebagai markas strategis militer. Operasi bumi hangus ini membuat asap mengumpul tinggi menyelimuti kota Bandung. Semua listrik turut padam. Di dalam kondisi genting ini, tentara Inggris juga menyerang sehingga pertempuran sengit tidak bisa dihindarkan. Pertempuran terbesar berlangsung di kota Yukolot, sebelah selatan Bandung. Di tempat inilah ada gudang amunisi besar milik tentara Sekutu. Namun rupanya, pejuang Indonesia yang bernama Muhammad Toha serta Ramdan, dua anggota milisi BRI atau yang disebut Barisan Rakyat Indonesia, memperoleh misi menghancurkan gudang amunisi. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang senjata itu dengan dinamit. Walau demikian, kedua milisi itu turut terbakar di dalam gudang besar yang diledakannya. Awalnya, staf pemerintahan kota Bandung merencanakan untuk tetap berada di dalam kota. Akan tetapi, untuk keselamatan mereka, maka pada pukul 21.00, mereka juga turut dalam rombongan yang dievakuasi dari Bandung. Mulai sejak saat itu, sekitar pukul 24.00, Bandung kosong dari masyarakat serta TNI. Sementara, api masih membumbung membakar kota hingga Bandung menjadi lautan. Strategi bumi hangus ini merupakan strategi yang tepat karena kekuatan TRI serta milisi rakyat memanglah tak sebanding dengan kekuatan pihak Sekutu serta Nika yang besar. Sesudah peristiwa Bandung lautan api tersebut, lalu TRI bersama dengan milisi rakyat melakukan perlawanan dari luar Bandung lewat cara bergerilya. Istilah atau sebutan Bandung lautan api pada peristiwa ini muncul di harian Suara Merdeka pada tanggal 26 Maret 1945. Ketika peristiwa pembakaran itu terjadi, seorang wartawan muda Aji Bastaman menyaksikan dari Bukit Gunung Letik di daerah Garut. Dari puncak tersebut, Aji Bastaman melihat Bandung memerah mulai dari Ciracas sampai ke Cimidi. Begitu ia tiba di Tasikmalaya, Aji Bastaman dengan penuh semangat segera menuliskan berita mengenai peristiwa ini serta memberinya judul Bandung jadi lautan api. Akan tetapi, kurangnya ruang untuk tulisan judulnya membuat ia harus membuat judulnya jadi lebih pendek, yaitu menjadi Bandung Lautan Api. Ada beberapa fakta tentang Bandung Lautan Api. Yang pertama adalah politik bumi hangus pada peristiwa Bandung. Yang kedua, Aha Nasution adalah otak di balik politik bumi hangus. Yang ketiga, peristiwa terjadi selama 7 jam. Yang keempat, 200 ribu masyarakat merelakan tempat tinggalnya dibakar.
Dan yang kelima, dua pemuda misterius di balik peristiwa Bandung Lautan, yaitu Muhammad Toha dan Ramdan. Yang keenam, asal mula istilah peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketujuh, pencipta lagu Halo-Halo Bandung yang misterius. Lagu nasional yang satu ini memanglah lahir setelah peristiwa Bandung Lautan Api. Tetapi, pencipta lagu Halo-Halo Bandung tak pernah benar-benar diketahui siapa orangnya. Bila pernah menemukan nama Ismail Marzuki sebagai penciptanya, kamu masihlah belum tepat, karena beliau hanya seorang pengubah, bukanlah pencipta dari lagu itu. Demikian cerita sejarah dari Bandung Lautan Api. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Jayalah Indonesiaku.